Sawah Segar Sentul Resto. Kayak gitu ya. Jalannya guys, kayak gini guys. Bergajulan rame oi. Nih, Sawah Segar Sentul ada Resto, Resto. Tapi jalannya kayak gitu tuh. Dari sana. Parkirannya kayak gini. Sawah segar. Lagi joglo ini. Joglo. Dapetin tempatnya dulu, nanti baru foto-foto ya. Iya. Mana, Bang? Areanya seluas apa, Bu? Ini aja sawahnya. Sini ya, cuma segini. Oh, cuma segini sawahnya. Bapak, coba duduk di sini, dapat ke sana. Jadi akan luas pada saat hati kita luas, Pak. Wah, benar ya. Ada campur filosofi juga berarti ya. Aduh. Ini kecil kan, abisnya gede. Wah, ikannya nih bagus. Di joglo, keren ya. Boleh? Bertiga apa di sini ya? Boleh? Ya, boleh ya di sini ya. Ini udah berapa tahun sih, Bu? Belum ada seru, 17 Agustus. Oh. Tahun 45 ya, Pak. Baru 17 Agustus, baru sebulan ya pas lagi pandemi tuh. Sepeda kumbang ini mantep. Bagus. Foto di samping, foto sebelah sana, foto di belakang. Foto di sini. Sini juga cantik banget. Mana, Bu? Di mana? Sini. Oh iya. Lihat iya. Tuh, ya. Iya. Oh, di situ ya. Ada alami ya? Alami apa? Nanti ke bawah sana sebelah sana cantik, pojokan situ cantik. Sawahnya yang sekiranya, Bu. Oh. Ya mana cuma sekir. Sangka itu gua gede gitu tuh. Saha nu ngambil foto? Sarah we nu ngambil foto. Siapa namanya? Gurame, oh ada gurame, udang, ayam, sapi iga, iga bakar. Oh sawah, ada resto. Oke guys, kembali lagi ke Ngirit Travel Channel. Kali ini kita kupas tuntas ya resto yang asri yang ada di Bogor, yaitu Resto Sawah Segar Sentul. Posisinya dekat KM0 Sentul ya. Tapi ini posisinya ada di jalan yang mau ke arah Curug Bidadari. Jadi dari KM0 Sentul ambil ke arah Rumah Umar, terus lagi ada belokan ke kiri yang ke arah Curug Bidadari ya. Terus saja kurang lebih sekitar 1 kilo ya, posisinya ada di kanan jalan. Oh, restonya asri banget, segar, sejuk lah pokoknya. Sejuk di pandang mata gitu. Karena nuansa persawahannya sangat indah untuk diabadikan. Jadi untuk yang hobi foto-foto atau yang suka ngupload ke Instagram, ini tempat luar biasa, bagus lah. Mungkin itu saja
ulasannya. Silakan ikuti vlog ini. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe agar channel ini dapat berkembang ya. Oh ya, di bagian akhir ada apa? Ada liputan sedikit ya. Ade berdiskusi sama owner dari Resto Sawah Segar Sentul. Mungkin itu aja ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Sawahnya segede gini guys, so ada orang-orangan juga bagus, masuk air. Spot fotonya di sini. Ini bagus mi. Oh itu ada tulisan Sawah Segar Sentul. Bagus. Kesan Sawah Segar. Oh, di sini ada ininya nih. Bagus nih, tuh saung-saung
bawahnya. Kayaknya. Yuk, jalan. Sini, Mi. Tuh, sini. Set. Set. Sawah besar. Sawah segar, sawah besar. Wah, bawa makanan di tengah sawah. Sip. Tuh, kita lewat sini, Rani. Lewatin sungai kecil. Airnya. Rumah-rumah joglonya nih, guys. Ini makanannya. Ini apa sih, Mi? Mi? Apa? Ini? Brokoli, cah brokoli. Berapa? Cah brokoli harganya? 45, guys. Ini? Sambal. Ini berapa nih? Tau gitu mah dengan ayam goreng kampung ya. Satu ekor. Ini berapaan? Ini udang? Iya. 65. Nasi, berapa nasi? 15. Hah? 15. 15 ribu nasinya ya. Teh? 15 juga? Oke. Mungkin itu aja, guys. Reviewnya. Selamat makan. Di pojoknya banyak burung. Ada pisang juga, guys. Ini rumah joglonya tuh rame. Gue bawa parkiran sepeda tuh. Suasana gemercik airnya, kerasa banget. Lihat kan? Rumah joglo. Silakan, Pak. Coba ah. Iya, enggak lihat terus sama. Ya. Bapak, Bapak, tuh di sebelah sana. Sebelah sana gitu. Enggak. Teh tawar panas ya. Terus. Telur panas juga. Enggak, ulangi goreng itu. Ya, tempatnya kalem, Bu, enak. Kalem. Ibu datang ke sini kan kayaknya nggak melewati tempat yang saya tinggal di sebelah ini. Enak banget. Ini sambil air untuk malam malam untuk kalau saya ada. Tetap ke sini ya, Bu ya. Jadi enak. Kita pasti mikir kayak siapa yang bisa buat itu selain Allah. Itu bisa kesitu arahnya orang-orang itu. Dan kita terima dan ada tidak. Terima di Bintaro atau di sini, Bu, itu? Loh, saya punya rumah satu lagi di Pondok Cabe. Di Pondok Cabe. Oh. Orang datang bilang, "Di kan rumah Betawi, Bu. Tolong bantu anak saya mau sekolah." Ini rumah Betawinya ya. Nah, bangunan pertama. Jadi bangunannya ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Mas kan 7 bangunan.
sawah segar. Mantap. Oke guys, tolong di subscribe Ngiri Traveler. Cus. Jangan lupa ya buat subscribe YouTube channel ini supaya bapak saya semangat buat melanjutkan membuat videonya. Terima kasih.